Victor Bungtilu Laiskodat atau VBL mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur NTT. VBL mengajukan pengunduran diri dari jabatan Gubernur NTT dengan mengirimkan surat ke Presiden RI Joko Widodo. Hal ini dibenarkan Wakil Gubernur NTT, Joseph Naesoi, Rabu 21 Juni 2023. Menurut Wagub Naesoi, surat pengunduran diri VBL dari jabatan Gubernur NTT sudah dikirim melalui Menteri Dalam Negeri. Benar, Gubernur sudah mengajukan surat pengunduran diri dan suratnya masih di Sekretariat Kepresidenan, ungkap Wagub Naesu seperti dilansir expo.ntt.com. Diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur NTT,